Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Dina Karina. Dina, bagaimana jalannya pemeriksaan KPK terkait dugaan suap sengketa Pilkada Banten? Ya Ira, hingga sampai saat ini Jazuli Joy ini masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, dan pengakuan Jazuli hari ini memang cukup mengejutkan karena dia mengaku di surat panggilan yang dikirim oleh KPK untuk dirinya di situ tertulis dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada di Provinsi Banten pada tahun 2011. Ini cukup mengejutkan karena memang selama ini KPK belum ada pengumuman resmi terkait dengan kasus ini, namun hari ini Jazuli datang. Dan ini seakan menjadi pembuka tabir karena memang sebelumnya sudah pernah ada saksi-saksi yang terkait kasus ini yang diperiksa oleh KPK. Dan Jazuli ini memang pernah mencalonkan sebagai calon gubernur Banten pada tahun 2011 bersama pasangannya yaitu Makmun Muzaki, seorang anggota DPRD Banten yang didukung oleh Partai P3 dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Saat itu selain ada Jazuli juga ada pasangan Wahidin Halim dan juga Irma Dimyati yang diusung dari Partai Demokrat. Kemudian ada pasangan Ratu Atut Khosiyah dan Rano Karno yang diusung oleh banyak partai, salah satunya adalah PDIP dan juga Partai Golkar. Namun setelah pilkada itu dimenangkan oleh Ratu Atut dan Rano Karno, kemudian dua pasangan lainnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan menurut Mahkamah Konstitusi saat itu dimenangkan oleh Rano Karno dan juga Atut. Saat itu anggota panel hakim diantaranya adalah Mahfud MD dan juga Akil Mukhtar. Menurut Jazuli ada kejanggalan karena ia merasa bukti-bukti yang dia bawa ke pengadilan saat itu sudah cukup jelas. Di antaranya adalah dugaan penggelembungan jumlah pemilih, penggunaan software untuk menambah suara Ratu Atut dan juga Rano Karno. Juga ada pemalsuan dari formulir C1 yaitu hasil dari rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS. Mahkamah Konstitusi tetap mengukuhkan kemenangan Ratu Atut dan juga Rano Karno. Ira. Ya Dina, terkait Pilkada Banten ini sudah beberapa saksi diperiksa, namun apakah sudah ada konfirmasi untuk tersangka? Ya, memang sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari KPK, namun kami melihat pola dari KPK menangani kasus yang melibatkan Akil Mukhtar ini, karena memang bukan hanya satu sengketa pilkada saja yang melibatkan Akil, namun ada banyak sengketa pilkada lainnya, dan itu bisa dibuktikan dengan saksi-saksi yang sudah pernah dipanggil oleh KPK, diantaranya adalah Makmun Muzaki, yaitu pasangan dari Jazuli Joy ini ketika maju sebagai calon gubernur. Kemudian ada pasangan Wahidin Halim dan juga Irna Dimyati, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi yang saat itu menangani sengketa Pilkada Banten yaitu Mahfud MD. Dan yang belum diperiksa adalah tinggal pihak dari KPUD Banten serta pasangan Ratu Atut yaitu Rano Karno. Dan tadi kami juga sudah mengonfirmasi ke bagian pemberitaan KPK bahwa hari ini Jazuli diperiksa untuk saksi Akil Mukhtar. Dengan begitu, KPK juga sudah menambahkan ini pasal sangkaan kepada Akil bahwa Akil juga diduga terlibat dalam suap dugaan suap dalam pengurusan sengketa Pilkada Banten, dan ini menambah panjang karut-marutnya penanganan sengketa pilkada yang ada di Mahkamah Konstitusi, Ira. Ya, baik. Terima kasih Dina Karina. Pemirsa, demikian Dina Karina melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.